Hai guys, sekarang saya ada di Port Elliot yang berada di selatannya Adelaide. Jadi kalau mentok ke selatan itu ada Victor Harbour dan di situ berdekatan dengan Port Elliot. Dan saya akan mengunjungi kedua tempat tersebut. Ini saya ada di daerah di mana ada bangunan-bangunan heritage ya, peninggalan. Bangunan tempo dulu ya kalau kita bilangnya. Jadi di sini juga sebagai viewpoint buat ngelihat paus atau whales. Jadi ada jurang di sana, kita bisa ngelihat paus, kadang-kadang migrasi paus datang ke sini. Yuk kita jalan yuk. Oke semuanya. Di sini tempatnya benar-benar damai banget ya. Ada peninsula di bawah tuh. Pantai. Saat ini saya jalan ditemani istri. Hai. Temani Shosho. So this one is a 1 week after the trip from Taiwan ya, yeah? From Japan, Taiwan, Bali. Bali. We are here now, yeah. Is it new vlog? Huh? New iya vlog. Dong. New travel only? No, maybe vlog Australia. This one vlog Australia. Kebetulan saya juga bawa kamera karena saya hobi saya fotografi dan saya dapat image bagus banget burung di depan saya. What are you doing here? Cute me. Cute. Yeah. Wow, amazing. Nice. Emang ini tempat bagus banget sih buat meditasi kan, kalau kita capek dari kerja. Nah, keuntungan kita bekerja di Australia kayak gini nih, dan di sini nggak ditarikin biaya sama sekali. Nggak ada tukang parkir, nggak ada retribusi liar dari warga sekitar. Nah, kita bayar pajak, udah sekali, udah kita bisa nikmatin fasilitas publiknya. Heritage Trail nih tuh. Jadi ada Obelix, Obelixnya tadi itu bangunan kuning.
for the what for that? Oh, for the guiding. Yeah. Let's scan the picture. Sekarang kita lihat ke bawah ya, ke bawah. To see the beautiness of this place. Lihat, indah banget kan tempatnya. It's really, really stunning. Oh, jadi be careful ya. You're not sure you can pass from there, okay. Look at that. Keren abis. That's why I love Australia, because the sceneries, the nature, it's very natural, and then it's not difficult to get this place. There is no illegal distribution in every tourist place. Everything is amazing. Jadi siapa yang mau ke Australia? Siapa yang mau ngelihat tempat kayak gini habis pulang kerja, liburan? Ya, yeah, no stress ya here ya. Tempatnya, tempat wisatanya bagus. Maybe from there. Gajinya besar, nggak premanisme, nggak ada. Aduh, banyak keuntungan kalau tinggal di Australia. Indonesia juga bagus, cuman sayang masih belum tertata dengan baik. Careful ya. Wah. Gimana Pak Lukman? Dani oke ya? Let's go down there. Jadi be careful ya. Itu ya? Itu. Sekarang sama teman-teman nih, sama Lukman, sama Dani, sama istri gue. Keren banget kan, no stress ya. Setelah pulang kerja nongkrong di tempat begini kan. Jadi juga kadang-kadang ada paus lewat nih, Yon. Tadi ada itu. Ada apa? Anjing laut. Anjing laut. Thank you.
selepas ini kita mau kunjungin Victor Harbor ya habis ini. Nah jadi tempatnya ya gini aja. Amazing kan? Buat nongkrong ya enggak? Habisin waktu beberapa jam di sini untuk ngilangin stres. Ayo kita langsung lanjut lagi ke Victor Harbor, the next place. Oh, be careful, there's a car. Yeah.